Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Moga dalam keadaan sehat selalu. Pada pembelajaran pengurusan diri pada kali ini, kita akan belajar unit 1 iaitu Sekolahku, Duniaku dengan subtopik Kenali Warga Sekolah. Murid-murid boleh buka buku teks pengurusan kehidupan masalah pembelajaran tahun 3 ke muka surat 6. Di dalam sesebuah sekolah, kita akan bertemu ramai individu yang mempunyai tugas khusus mereka sendiri. Tanpa mereka, sekolah tidak akan berfungsi dengan lancar. Mari kita lihat warga sekolah yang pertama, guru besar. Guru besar adalah individu paling atas di dalam sekolah kita. Dialah yang bertanggungjawab ke atas semua warga sekolah, khususnya murid-murid. Warga sekolah yang kedua adalah guru. Guru adalah individu yang bertanggungjawab untuk mengajar dan mendidik murid-murid di sekolah. Warga sekolah yang ketiga adalah pembantu pengurusan murid. Mereka bertanggungjawab untuk membantu murid-murid di sekolah untuk belajar dengan lebih baik dan selesa. Warga sekolah yang keempat adalah kerani. Mereka adalah individu penting di sekolah. Mereka bertanggungjawab mendaftar maklumat murid-murid dan menyimpan segala surat berkaitan dengan sekolah. Warga sekolah kelima pula adalah pekerja kantin. Tanpa pekerja kantin, murid-murid tak dapat makan dan minum di sekolah. Murid-murid akan terpaksa membawa makanan sendiri daripada rumah. Warga sekolah yang keenam adalah pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan bertanggungjawab untuk memastikan sekolah selamat dan tidak dicerobohi oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Dan yang terakhir adalah pekerja am. Tanpa mereka, sekolah tidak akan berada dalam keadaan bersih dan selesa untuk kita belajar. Cuba kamu bayangkan belajar dalam suasana yang penuh sampah dan bau busuk. Mesti tumpuan kamu terganggu ketika belajar, kan? Baiklah, mari kita lihat semula warga sekolah yang selalu kita jumpa di sekolah. Yang pertama adalah guru besar. Yang kedua, guru. Yang ketiga, pembantu pengurusan murid. Yang keempat, kerani. Yang kelima, pekerja kantin. Yang keenam, pengawal keselamatan. Dan yang ketujuh, pekerja am. Mereka adalah penting di sekolah dan kamu mestilah menghormati mereka. Apabila kamu berjumpa dengan mereka, berilah salam dan senyuman. Tugasan untuk pembelajaran kali ini. Senaraikan semula warga sekolah yang telah kamu pelajari pada hari ini. Tulis tugasan kamu di dalam buku atau kertas yang sesuai. Hantarkan tugasan kamu kepada cikgu selepas kamu selesai menulis. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Moga murid-murid dapat pelajari sesuatu pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jaga kesihatan anda semua dan patuhi SOP. Assalamualaikum. Bye-bye.